Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera, Salam Rahayu. Selamat berjumpa bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang hikmah puasa. Berdasar kepada ayat firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Kama kutiba alalladzina min qablikum, seperti sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. La'allakum tatakun, agar semua kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Suka atau tidak suka, puasa itu kewajiban. Ditaati akan mendapatkan pahala, tidak ditaati akan mendapatkan dosa. Yang biasa sehari-hari dihalalkan, kini diharamkan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mengunjing orang. Sampai waktunya tiba. Artinya apa ini? Umat Islam itu sudah terbiasa taat pada aturan. Mau hidup senang, taat aturan. Mau hidup susah, taat aturan. Tidak boleh umat Islam menjual keislamannya, menjual keimanannya, menjual keikhlasannya, menjadi anjing-anjing politik yang dibayar untuk menggonggong. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Umat Islam yang benar itu, yang dicintai Allah dan Rasulnya itu, sholatnya, ibadahnya, hidup dan matinya itu, semuanya itu didasarkan, ditujukan, dipersembahkan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan para mafia politik, bukan para bos-bos politik, bukan untuk Cikeas Cendanakala Bakri, bukan untuk partai politik. Kita ini sudah dibeli oleh Allah. Maka hati kita, pemikiran kita, lisan kita, dan perbuatan kita harus senantiasa ditujukan kepada Allah. Beberapa tahun belakangan ini kita menyaksikan banyak sekali umat Islam yang menjadi anjing-anjing politik yang dibayar untuk menggonggong, bikin keributan, bikin kerusuhan, demo berjilid-jilid, ingin melakukan kudeta, ingin mengganti sistem. Sangat memprihatinkan. Memaki-maki pemerintah, menghinakan pemerintah, merendahkan pemerintah. Mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak memperdulikan semua firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka keluar dari Islam yang sesungguhnya. Wujudnya Islam tapi kelakuannya kayak setan. Nah, kondisi umat Islam yang seperti ini dengan adanya puasa disadarkan kembali. Kembali kepada fitrah umat Islam. Yang lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Man salimal muslimuna min lisan wa yadi. Yang lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Dan menjadi umat yang taat peraturan. Tidak membantah, tidak membangkang. Kalau sama Allah saja taat, sama Nabi Muhammad aja taat, maka sudah selayaknya sama pemerintah pun taat. Mudah-mudahan banyak umat Islam kembali kepada fitrahnya. Karena puasa adalah sebuah sarana, sebuah media untuk mengembalikan kualitas keimanan, kualitas keislaman kita sesuai dengan tuntunan dan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita jauh dari Islam, jauh dari ajaran Islam. Wajar kalau kelakuan kita kayak setan. Mudah-mudahan di puasa tahun 2002 ini akan banyak umat Islam yang tersadarkan bahwa selama ini mereka cangkangnya Islam, jeroannya setan. Pintu tobat masih diterima oleh Allah. Sebelum nyawa dicabut, kita semua bisa memanfaatkan waktu kembali ke jalan yang benar. Jangan jadi orang-orang yang sumum bukmun umyung fahum layar nyun. Punya mata tapi tidak bisa melihat kebenaran. Punya telinga tapi tidak bisa mendengarkan kebenaran. Punya hati tapi tidak bisa merasakan kebenaran. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Umat Islam yang sejati adalah umat Islam yang punya mata, dia bisa melihat kebenaran. Punya telinga, dia bisa mendengarkan kebenaran. Dan punya hati, dia bisa merasakan kebenaran. Mudah-mudahan bulan puasa yang satu bulan ini menjadikan kita memiliki kualitas iman, Islam dan ikhlas yang sempurna. Santi, santi om. Salam rahayu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.